Selamat datang di channel Petani Sukses Diri. Inilah di informasi harga jual hasil pertanian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 di Sirikalang. Harga jual dari petani ke agen toke pengumpul barang hasil pertanian buncis 4.000 dan 5.000 per kilo, arcis 15.000 per kilo, ubi kayu 1.200 per kilo, ubi talas suhat Rp800 dan Rp1.000 per kilo, andaliman tuba Rp40.000 per kilo, jelok labu kuning Rp2.000 per kilo, bawang merah Rp17.000 per kilo, bawang putih Rp14.000 per kilo, sayur pahit Rp1.500 per kilo, sayur kol bulat Rp2.000 dan Rp2.200 per kilo, brokoli Rp5.000 per kilo, bunga kol Rp5.000 per kilo, terung boga Rp3.000 dan Rp3.50 per 1 kilo, tiung terung Belanda Rp13.000 dan Rp14.000 per kilo, sayur botol Rp1.500 per kilo, tunas kol Rp2.000 per kilo, jagung manis Rp4.000 per kilo, jagung pipil kering Rp4.700 per kilo, jagung pipil kering Rp4.700 per kilo, kulit manis yang kering Rp40.000 per kilo, timun mentimun Rp4.000 dan Rp5.000 per kilo, jahe putih Rp5.000 per kilo, apokat alpukat yang super Rp5.000 per kilo, markisa lokal kampung Rp8.000 per kilo, PT Pote Palia Rp16.000 per satu ikat dari petani ke agen toke pengumpul PT Pote, cabai rawit yang kasar Rp20.000 per kilo, cabai rawit yang kasar Rp20.000 per kilo, cabai rawit yang halus Rp22.000 per kilo, cabai rawit yang halus Rp22.000 per kilo, cabai hijau Rp12.000 dan Rp13.000 per kilo, kentang kuning yang super Rp11.000 per kilo, bawang gembung Rp4.000 per kilo, kopi robusta Rp25.000 dan Rp30.000 per kilo, kopi Arab super Rp43.000 per kilo, kopi Arab super Rp43.000 per kilo, daun sup Rp6.000 per kilo, bawang rambu, bawang batak Rp7.000 per kilo, wortel 1.5 per 1 kilo, ubi jalar cilembu Rp2.000 dan 2.5 per 1 kilo, ubi jalar cong Rp4.000 per kilo, kualitas nomor 1, ubi jalar yang ungu Rp4.000 per kilo, ubi jalar Taiwan dan Jepang Rp4.000 per kilo, jeruk manis Rp6.000 per kilo, beras merah lokal si bosur dan si jarum yang sudah bersih, yang sudah ditampi Rp230.000 per 10 tumpah 1 kaleng dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli. Beras putih lokal kualitas nomor 1 Rp210.000 per 10 tumpah 1 kaleng dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli. Tomat super, ya tomat super Rp6.000 dan 6.5 per 1 kilo dari petani ke agen toke pengumpul tomat. Tomat super Rp6.000 dan 6.5 atau Rp6.500 dari petani ke agen toke pengumpul tomat. Cabai merah turun Rp28.000 dan Rp30.000 per kilo, cabai merah turun Rp28 dan Rp30 per kilo yang super. Ya, untuk harga jual cabai merah pada Jumat sore nanti di Sitinjo kemungkinan di bawah Rp30.000 yang super. Ya, tetapi kita berdoa atau berharap semoga naik nantinya. Sampai jumpa, semoga informasi harga jual hasil pertanian dari Sirikalang ini bermanfaat bagi kita semua.